dan sampai dengan saat ini nilai tukar petani ini masih sering di bawah 100, yang artinya usaha-usaha peternakan ini belum tentu efisien dilaksanakan oleh masyarakat. Sebagian memang menangani ternak ruminansia, tapi yang paling banyak menangani ternak ruminansia adalah teman-teman di dinas. Katakanlah dengan pasti bisa menangani dan dengan penuh keyakinan karena sudah mendapatkan tambahan ilmu. Organisasi PDHI kemarin sudah berbicara dan ketemu dengan organisasi ISPI, di mana sudah duduk bersama-sama bagaimana mengkolaborasikan keilmuan dalam rangka mencapai produktivitas yang terbaik bagi hewan-hewan khususnya ruminansia. Kemudian hari ini Anda seminar di tempat ini, Animal Center ini. Ini adalah punyanya almarhum Dr. Hewan Nugroho yang bulan Desember tanggal 4 kemarin meninggal. Ini didedikasikan untuk PDHI. Sebagian besar kita, masyarakat kita, baik peternak maupun mantri hewan maupun dokter hewan, begitu ngomong kata-kata, saya ngomong kata-kata ambruk gitu diapain? Kalau kita ngomong sampai ambruk itu kan bisa gara-gara kasus metabolik. Kasus metabolik pun nanti banyak macamnya. Oke, bisa gara-gara permasalahan saraf, bisa gara-gara radang, bisa gara-gara trauma. Ya, bisa gara-gara ini. Ini alternatif kemungkinannya. Masa kritisnya sapi itu adalah ketika menjelang melahirkan, kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu menjelang kelahiran. Itu masa kritisnya sapi karena ternyata daya tahan tubuhnya juga turun. Artinya sapi masih bisa ngangkat kepalanya. Kalau bisa ngangkat kepalanya, artinya sapi masih punya cukup energi untuk bisa bergerak, gitu loh ya. Jadi tidak usah menunggu ternak cempengnya disapih, baru induknya dikawinkan. 1 bulan atau 1 bulan setengah setelah partus, induknya birahi langsung dikawinkan, sehingga perputarannya lebih cepat untuk analisa usaha. Jadi contoh ada 3 periode penggemukan, full pakan saya dari amoniasi kulit kopi. Kalau di kefir 50-60 jenis mikroorganismenya, ada bakterinya, ada jamurnya, macam-macam yang semuanya membuat partikel susunya menjadi lebih kecil dan mudah dicerna oleh usus. Efeknya, perbaikan metabolik nutrisi dari keseluruhan tubuh menjadi lebih baik. Mengikuti seminar kesehatan ruminansia karena saya ingin tahu lebih banyak tentang beberapa hal-hal yang sering dihadapi dalam penanganan ruminansia terutama menyangkut kesehatannya. Puas dengan penyampaian beliau karena di samping dari pengalaman juga berdasarkan teori-teori dan penghitungan masalah pakannya dengan sangat teliti sehingga kami dapat mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana manajemen ruminansia yang sebaiknya? Ini menurut saya bagus sekali dan perlu untuk dilanjutkan. Karena apa? Baik dari pemateri maupun isi materi yang disampaikan pada hari ini sangatlah bagus dan mudah sekali untuk diterapkan. Tentang manajemen sapi perah itu tadi, baik dari bagaimana cara merawat, bagaimana cara menanggulangi, ataupun kedepannya untuk perawatan sapi perah yang bagus itu seperti apa. Ya, otomatis dengan mengikuti seminar-seminar seperti ini kita menjadi lebih terbuka wawasan, apalagi background saya bukan dari dokter hewan ataupun fakultas peternakan, saya dari fakultas teknik, jadi agak melenceng jauh, tapi dengan seringnya kita ikut pelatihan-pelatihan seperti ini, sedikit banyak saya sudah mulai merasakan bertambahnya ilmu, dan itu insya Allah langsung kita terapkan di peternakan kita. Seminar ini berbicara tentang manajemen ambruk, kasus yang paling sering akan dialami oleh sapi dan paling sering akan ditemui oleh dokter hewan maupun peternak. Saya berharap materi-materi yang disampaikan pada seminar hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Ada beberapa prosedur yang akan sudah dijelaskan,
sudah disampaikan dan harapannya peternak betul-betul, dokter hewan betul-betul memahami dan melaksanakannya sesuai dengan yang disampaikan, sudah dijelaskan. Exo Project mengadakan seminar kesehatan ruminansia. Peserta cukup banyak, berasal dari peternak dan juga dokter hewan praktisi bidang hewan besar. Peternak juga ada peternak sapi, peternak domba, peternak kambing. Diskusi kali ini berjalan bagus, panjang. Semoga seminar kali ini menambah wawasan rekan-rekan dan peternak-peternak di Indonesia, terutama peternak hewan ruminansia, untuk menambah pengalaman sehingga nanti di lapangan dapat lebih memiliki kemampuan, wawasan, pengalaman, dan bisa menghasilkan produksi yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih.